Saudara-saudariku kaum beriman yang saya kasihi, di wilayah paroki Santo Yosef Tanjung Balai Karimun maupun di mana saja Anda berada, masih dalam suasana keprihatinan dan tantangan karena pandemi COVID-19, kita memasuki bulan Oktober yang bagi kita umat gereja Katolik di seluruh dunia berarti memasuki bulan Rosario. Penetapan Oktober sebagai bulan Rosario berawal dari penetapan tanggal 7 Oktober sebagai Pesta Santa Perawan Maria Ratu Rosario. Pesta ini ditetapkan oleh Paus Gregorius ke-13 pada tahun 1573. Tetapi saat itu masih dirayakan khusus di gereja-gereja yang altarnya didedikasikan kepada Bunda Maria. Saudara-saudariku yang saya kasihi, dalam kesempatan ini saya mengajak agar kita semua bergabung dalam momen doa Rosario yang akan secara bergiliran dipimpin oleh para uskup di seluruh Indonesia. Mempertimbangkan situasi pandemi COVID-19 yang masih ada, sangat bijaklah bahwa doa Rosario ini diadakan di tengah keluarga saja. Semoga dari peristiwa doa Rosario ini senantiasa mengalir semangat misioner setiap anggota gereja Katolik untuk terus menaburkan benih-benih kebaikan dan kebenaran ilahi dimanapun Anda berada dalam arahan para gembala. Secara khusus bagi paroki Santo Yosef Tanjung Balai Karimun, semoga dalam kekuatan doa Rosario mengalirlah perlindungan Tuhan bagi seluruh proses pembangunan gereja Katolik Santo Yosef Tanjung Balai. Terhalau juga segala rintangan dan kendala yang ada. Dalam doa Rosario ini, secara khusus saya mengajak untuk bersyukur atas para donatur di mana saja yang telah membagikan rezekinya untuk proses pembangunan ini. Semoga berkat Tuhan dan perlindungan doa Santa Maria menyertai Anda semua yang bermurah hati. Saya tetap berharap semakin banyak saudara-saudari yang terus memiliki kerelaan untuk berbagi demi lancarnya pembangunan gereja Santo Yosef Tanjung Balai Karimun. Bersatu hati kita dalam doa, Tuhan memberkati.